Sobat BP. Congratulations, Rehan Lisa benar-benar on fire di Hylo Open 2022. Sempat bikin pesimis di awal turnamen akibat cedera bahu yang diderita Lisa, pasangan ranking 26 dunia membuktikan diri lewat medali emas. Nah, di video kali ini, Adin udah ngerangkum perjalanan apik mereka hingga menjadi juara. Melakoni laga perdana di Hylo Open 2022, Rehan Lisa langsung bertemu lawan tangguh dan merupakan salah satu pasangan top 10 dunia, yakni Marklempus Isabel Lohau. Tapi siapa sangka, Rehan Lisa yang tak diunggulkan di pertandingan ini ternyata mampu mendominasi permainan. Game pembuka mereka kunci dengan skor 21-17, berkat serangan membabi buta Rehan dan permainan net Lisa. Berbekal kemenangan di set sebelumnya, Rehan Lisa semakin tampil agresif di set kedua. Mereka bahkan menumbangkan wakil Jerman dengan mudah 21-14. Berlanjut di babak perdelapan besar, Rehan Lisa tak mendapat kendala yang berarti sebab ganda campuran Indonesia ini bertemu William Villager and the Trend yang peringkat dunianya jauh di bawah mereka. Benar saja, pertandingan pun berjalan dengan berat sebelah. Rehan Lisa meraih kemenangan muda 2 set tanpa balas, 21-11 dan 21-10 dalam kurun waktu 26 menit saja. Nah, di babak perempat final, Rehan Lisa kembali mengejutkan dunia. Mathias Christiansen dan Alexandra Boye yang juga merupakan pasangan top 10 dunia dikalahkan dengan mudah, 21-12 dan 21-8. Di game pembuka, ganda campuran tanah air membuat Boye dan partnernya frustasi dengan defense yang amat kokoh dan serangan barbar yang amat mematikan. Tren ini terus berlanjut di game kedua. Variasi serangan Rehan Lisa lagi-lagi membungkam peringkat 10 dunia ini. Hingga akhirnya pertandingan ini pun dimenangkan Indonesia setelah jam smash keras Rehan melesat mulus ke bidang pertahanan lawan. Berhasil melaju ke babak semifinal, Rehan Lisa menghadapi lawan yang amat berat, yakni Gicel Del Rue, yang merupakan peringkat 7 dunia. Benar saja, mereka harus berjuang ekstra hingga rubber game untuk menumbangkan ganda campuran andalan French ini. Sebenarnya, pertandingan nyaris saja dimenangkan 2 set langsung, karena Rehan Lisa sudah meraih game point lebih dulu di set pembuka. Tapi sayang Dewi Fortuna tidak berpihak ke mereka. Sang lawan berhasil memaksa laga terjadi jus, kemudian membalikkan keadaan menjadi 23-21. Untung saja comeback fantastis yang dilakukan wakil French tak membuat mental Rehan Lisa runtuh. Di set kedua, mereka berhasil menang 21-14. Nah, berlanjut di set ketiga. Ganda campuran Indonesia ini tak memberi lagi peluang bagi lawannya untuk menyerang. Bahkan nih, hingga pertandingan selesai, wakil French hanya diberi 7 angka loh. Siapa sangka sobat BP, di laga final, Rehan Lisa mampu menang mudah atas wakil Cina, Feng Huang. Meski berlabel pasangan baru, adanya Huang Dongping yang merupakan Olympic Gold Medals cukup membuat Cina menjadi unggulan utama. Namun, performa apik yang diperagakan Rehan Lisa dengan strategi menyerang benar-benar sukses membuat Feng Huang kerepotan. Smash keras Rehan ditambah tarian cantik Lisa di depan net tak mampu dibendung Cina. Oh, that's amazing play by. Nah. Selain itu, minimnya error yang dilakukan Rehan Lisa membuat kemenangan mereka menjadi cukup sempurna. Well, satu kata dong sobat BP, buat performa Rehan Lisa di Hylo Open.